saranku, nasi pecel deso. Jadi lauknya, udah banyakkan lauk dari nasinya. Dan hari ini aku nggak pakai nasi, jadi ini khusus pecel tanpa nasi, karena aku mengurangi karbo ya. Jadi mungkin untuk jelasnya nanti bisa lihat di fotoku di Instagram ya. Ini ada pecel ya, pecel seperti biasa, sayuran ada kemangi, ada ini apa ini namanya? Sayur kesukaan suami, kok lupa itu tiba-tiba ya. Ada kemangi, ada timun, ada lamtoro. Ada ini baru pertama kali ini aku tahu ada pecel disiram kari, juga ada karinya ya. Lalu ada bawang jagung, lalu ada telur dadar, dan ada tempe goreng, dan tidak lupa peyek. Jadi selamat makan, aku mau sarapan ya. Seperti biasa sambil sarapan aku akan berbagi cerita menikmati pecel deso yang enak ini. Aku ingin berbagi bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya, bukan hanya alamnya ya, tapi juga kulinernya. Dan kalau di Indonesia, makanan sejenis pecel ini ada banyak versi ya. Makanya sampai ada lagunya isu pecel, sore pecel, siang pecel. Karena pecel itu makanan yang tidak pernah membosankan. Pecel Madiun, maturnya ini ada agak-agak ada kayak sayur aja di pagi hari mengenyangkan. Lalu selain pecel Madiun ada pecel Kertosono, pecel Blitar. Versinya ada yang kacangnya agak lebih rendel, ada yang kacangnya lebih agak encer gitu aja. Tapi yang namanya pecel selalu enak. Selain pecel, Indonesia itu banyak punya menu makanan yang bumbu pakai menggunakan bumbu kacang. Contohnya gado-gado, ya, ketoprak. Batagor tuh bumbu kacang. Banyak banget ya. Jadi sebetulnya orang Indonesia tuh enggak ada alasan untuk tidak sehat. Karena banyak sekali makanan sayuran yang bisa dinikmati dengan enak. Sayuran yang lain yang tidak pakai bumbu kacang itu mereka cenderung pakai kelapa. Kelapa parut ya. Contohnya apa? Urap-urap. Urap-urap itu sayuran tapi bumbunya enggak pakai bumbu kacang, pakai kelapa parut yang biasanya dibumbuin. Ada cabenya, biasanya warna kelapanya itu agak merah-merah oranye gitu. Lalu ada lagi yang namanya rancam. Ini enak.
itu sebagian besar sayurnya mentah. Ini pakai kelapa juga, diaduk pakai kelapa juga, tapi kelapanya, kelapa parutnya lebih cenderung putih. Kecipir, aku ingat sekarang. Sayur ini namanya kecipir, ya nggak sih? Malah ingat, kalau dipikirin malah lupa. Lalu jenis sayuran yang lain yang pakai bumbu petis kayak gitu ya, ada rujak. Lalu ada semanggi. Supaya kalian tahu semanggi itu seperti apa. Jarang itu sayuran khas Surabaya ya. Kalau kayak ketoprak itu ada di Surabaya ada, Jakarta ada, lalu ada yang namanya karedok. Karedok juga sayuran. Karedok itu biasanya bisa kita beli di rumah makan Sunda. Masakan di pagi. Ini yang namanya kayek. Nah, kayek yang ini ada pakai ebi, udang sama kacang. Nah, kayek sendiri ini adalah sejenis kerupuk ya, yang digoreng dengan tipis, isinya macam-macam. Ada yang kacang, yang umum itu biasanya pakai kacang. Lalu ada yang pakai teri, pakai udang. Ini pakai kacang, udang, dan ada potongan atau irisan kulit jeruk. Gurih banget. Kulit jeruknya bikin harum. Suka kitchen. Kalau nggak pakai lauk yang terlalu aneh-aneh, cuma bawa jagung, tempe dan telur dadar, 10.000 sama peyek ya. Tapi kalau kita mau minta tambah pakai telur cit tadi itu, nambah jadi 17 kalau salah. Aku nggak bisa minta dibikin lagi. Rasanya benar-benar telur pakai petis. Balik lagi ke makanan yang dari sayuran ya. Masih ada apa lagi ya? Itu tadi yang jenis agak-agak kering ya. Pakai kuah kacang, pakai kelapa. Kalau yang agak-agak basah, berkuah banyak. Sayur asem. Itu enak juga. Seger. Ya. Isinya tuh bisa ada jagung rebus, kacang tanah, kadang ada kacang panjang, krai ya. Kacang krai. Itu pakai linjo biasanya. Sayur asem. Sayur bening. Dan jagung dimasak pakai bumbu kunci.
dulu ada yang namanya bobor. Bobor ya, bukan bubur. Lain, bobor itu bisa daun singkong atau bayam atau daun pepaya dimasak pakai kuah santan. Ada apa lagi ya? Urap udah gado, udah pecel gua. Masih banyak sebetulnya ya. Masih banyak. Kalau di Bali, sayuran itu sering dimasak yang namanya kecing. Jadi kangkung. Tinggal itu kangkung ya, kecing. Direbus, lalu dibikinin sambal, lalu diulek bareng. Itu namanya pecing. Lalu sayuran di Bali ini ada juga yang namanya apa ya? Aku bilangnya pecing kacang panjang, tapi nggak tahu ya. Itu kacang panjangnya nggak dipotong-potong, dibiarin panjang utuh, dibelah jadi dua. Lalu dimasak dengan bumbu Bali, ada kelapanya, ada kunirnya gitu. Lalu diaduk jadi satu. Wah, enak banget. Biasanya itu ada di itu nasi campur Bali ya. Jadi masih banyak lagi jenis sayur-sayuran yang bisa dimakan, dimasak dengan menu yang enak-enak. Yang namanya gambas oyong itu fungsinya untuk meredakan panas dalam ya. Lalu yang namanya kangkung bayam itu fungsinya untuk membantu tambah darah, serap besi. Pada saat para wanita ibu-ibu mengalami sakit perut atau kram perut pada saat haid, untuk datang bulan itu makanlah bayam dan kangkung ya, cukup banyak karena serap besinya akan membantu mengurangi rasa sakitnya. Lalu ada sayur juga pare. Pare ini bagus. Pare ini walaupun pahit, tapi dia punya fungsi membantu untuk membersihkan darah. Ada yang bilang kalau makan pare nyamuk nggak suka gigit, dia lawan darahnya pahit. Lalu ada yang namanya labu siam. Labu siam, ada yang bilang namanya manisa, nyebutnya aja beda-beda ya. Labu siam, labu Jepang, manisa. Tahu kan? Itu fungsinya meredakan panas dalam. Ya. Dan juga kalau ada yang wasir, wasir kan, amin. Itu tinggal labu mentah itu dicuci yang bersih, dipotong, dibersihin dari getahnya, parut, ambil airnya, perusahaannya sampai kira-kira dapat 1 gelas, kasih garam dikit, gula dikit banget, lalu diminum pagi sore, itu akan sangat menolong. Ya. Timun jelas dong, timun seledri itu untuk bantu menurunkan tekanan darah. Ya guys, aku mau selesai makan pagiku dulu dengan nikmat ya. Hope you like it. Apa yang saya bagikan semoga bermanfaat. Maaf videoku gak terlalu banyak editan ya. Aku coba berikan yang terbaik, tapi yang penting buat aku informasinya dan juga makanan enaknya ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap berbahagia. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Kalau kalian suka, jangan lupa share ya, supaya teman-teman yang lain juga dapat informasi ini. Thank you for watching, dan sampai ketemu lagi. Sukses selalu buat kalian. God bless you for now. Bye-bye.